Saudara, harga sembako khususnya telur di kota Banda Aceh mulai mengalami penurunan harga. Di pasar grosir Gampung Baru Banda Aceh, harga telur per ikat kini berada di kisaran Rp400.000. Turunnya harga telur di pasaran dikarenakan banyaknya stok yang masuk dari Sumatera Utara ke Aceh. Sebelumnya harga telur mencapai Rp510.000 per ikatnya, saat ini turun menjadi Rp400.000 per ikat. Meskipun harga turun, permintaan telur di Aceh masih cukup tinggi. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang melakukan persiapan menjelang bulan suci Ramadan, baik untuk penjual eceran serta untuk konsumsi rumahan. Kalau harga turun, telur turun lagi. Dulu 510 per ikat, sekarang udah 41. Gula naik, tepung naik. Berapa naik, Pak? Kalau gula kemarin ada 59, sekarang ada 66. Selain harga telur yang turun, sejumlah bahan pokok lainnya seperti tepung dan gula mengalami sedikit kenaikan. Namun untuk pasokan dan stok masih cukup aman menurut pedagang hingga Ramadan mendatang. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.